bersama Haji Herman Suherman membangun Cianjur atau BHS Manjur. Kali ini hadir di Desa Gandasari, Kecamatan Kadipandak, di halaman Desa Gandasari, Rabu 17 Juli 2019. Desa Gandasari merupakan desa kedua yang disinggahi setelah Desa Sukasari di Kecamatan Kadipandak. Kegiatan Cianjur Ngawangan Lembur atau CNL untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat serta berupaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan semakin meningkat. Berterima kasih sekali lagi untuk pertanian kemudian juga sekaligus insya Allah 2020 langsung untuk buat dombanya sedang sembuh lima oleh pelaksanaan CNL dimulai dari perekaman data untuk pembuatan IKTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, kitanan massal, serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Dalam sambutannya, PLT Bupati Haji Herman Suherman mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan Masyarakat Desa Gandasari yang sudah menerima program CNL BHS Manjur. Semoga apa yang sudah dipersiapkannya menjadi berkah buat kita semua. PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Desa Gandasari Kecamatan Kadipandak. Selepas kegiatan selesai, PLT Bupati beserta rombongan meninjau langsung jalan Desa Gandasari dari Kampung Mandiri arah Cimahpar yang akan dibangun sepanjang 90 meter dengan lebar jalan 4 meter dan ketebalan 15 cm. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan CNL Cianjur Ngawangan Lembur di dua desa, Desa Sukasari dan Desa Gandasari, di mana melalui kegiatan CNL kita melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk di Kecamatan Kadipandak dengan total jumlah paket kegiatan sebanyak 27 paket, di mana 25 paket adalah kegiatan CNL dan 2 paket adalah kegiatan pembangunan ruas jalan lebih Manggu Sukasari dan pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Sukakarta dengan Desa Bojonglarang. Itu adalah prasarana yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Jadi pada tahun ini dengan pembangunan yang 27 paket itu, alhamdulillah infrastruktur di Kecamatan Kadipandak sudah terselesaikan semuanya. Terselesaikan 100% pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aan, Kepala Desa Gandasari, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak PLT Bupati Cianjur dengan kegiatan CNL Cianjur Ngawangan Lembur pada hari Rabu kelas Bapak PLT Bupati Desa Gandasari cukup banyak membawa program-program, diantaranya pembuatan akte, KTP, dan kartu KK, juga program-program yang lainnya banyak yang disuguhkan kepada warga masyarakat kami. Dan alhamdulillah juga ini jalan termasuk yang menuju Kampung Mandiri dan menuju Kampung Cimahpar Ciarifin tembus lagi ke jalur jalan raya, alhamdulillah akan dibangun segera. Kaitan dengan program CNL ini, kami kepada seluruh elemen terima kasih banyak, mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga ke depan kami bisa memberikan lebih baik, dan adanya channel ini semoga kita ke depan bisa lebih sejahtera masyarakat kita dan pembangunan desa kita lebih berkembang, lebih maju. Dan hanya itu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan banyak bermanfaat buat warga masyarakat kami. Dan saya terima kasih juga kepada
Kelurahan Pandayana dari Humas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.